warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti hari-hari biasa, ini aktivitas saya ya, ke pasar belanja. Tapi untuk hari ini saya tidak belanja, teman-teman. Saya mau beli nasi bungkusan karena nenek sudah pesan nasi bungkusan. Ini saya lagi mencari buah apa buat nenek ya. Ini anggur enak iki, Rek. Anggur iki enak iki. Anggur ijo. Pisang. Nah, buah di Hongkong seperti ini, teman-teman. Api-api, seger. Nah. Ini pasar tempat saya belanja setiap hari. Di sini, teman-teman. Kontennya cuma belanja. Maklum sih pemula, Rek. Nah, lihat. Ini anggur, ini buah apa ya ini ya? Buah coklat gitu. Jeleji dari orang Hong Kong. Anggur hitam. Teman-teman. Seger-seger. Ini pasar saya setiap hari gue yang ke pasar ya ke sini itu. Nah, ini toko Indonesia. Mawar di bawah rumah saya, toko Indonesia ya. Semua ada. Masakan Indonesia semua ada, bumbu-bumbu Indonesia semuanya ada. Nah, ini teman-teman, saya sekarang mau jalan menuju beli nasi buat nenek. Mendung. Untung nggak nyuci tadi. Mendung kawan. Ini Hong Kong tuh apik banget, Rek. Semua ada. Ini jenenge macet Hongco. Buat stok bisa, buat setem apa itu ayam itu juga bisa. Nah, ini kalau di Hong Kong itu sukanya seperti ini loh, teman-teman. Sop itu langsung satu bungkus nanti ditambah sama daging. Nah, seperti ini satu bungkus ini sopnya orang Hong Kong. Nah, ini cuma saya belum pernah itu ya, belum pernah masak saya. Kalau ini sudah pernah masak, seperti ini sudah pernah masak. Kalau ini saya belum pernah masak. Nah, itu bahan-bahan sop untuk Indonesia, untuk Hong Kong. Ayo jalan lagi, teman-teman. Kasih tahu. Ini babi. Bebek bakar, bebek guling, bebek apa itu, bebek buat lauk itu memang, tapi udah mateng. Nah, saya sekarang ini kesukaan nenek beli masakan mateng ini loh, teman-teman. Pilih sendiri lauknya, pilih sendiri mau berapa, pilih sendiri mau dua warna, tiga warna, terserah. Penting beli sendiri. Satu kotak itu 32 harganya. Ada dua dapat dua apa ya? Ya, teman-teman ya, begitu saja keseruan saya hari ini. Saya beli nasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.